Halo Chromebook Lovers. Bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan rekomendasi laptop Chromebook terbaik terup to date tahun 2022. Simak yuk. Nah, sebelum aku ngasih rekomendasi Chromebooknya, kita juga harus tahu Chromebook itu apa sih? Jadi, Chromebook itu adalah laptop yang berjalan di sistem operasi Google Chrome alih-alih Windows buatan Microsoft. Meskipun terlihat seperti laptop lama, Chrome OS berbasis browser web minimalis menghadirkan pengalaman berbeda. Chromebook umumnya berharga lebih terjangkau daripada Windows, MacBook, dan iPad. Meski demikian, karena Chrome OS telah berevolusi untuk menyertakan penggunaan aplikasi Android dari Play Store. Ada juga model premium dengan prosesor yang lebih cepat. Namun, tentu saja harganya lebih mahal, tetapi berukuran lebih ramping, lebih ringan, dan biasanya memiliki masa pakai baterai lebih baik. Nah, berikut ini adalah rekomendasi 10 laptop Chromebook terbaik tahun 2022. Yang pertama ada Acer Chromebook Spin CP513. Acer Chromebook Spin CP513 merupakan Chromebook terbaru yang ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 7C Compute Platform. Memorinya 4GB LPDDR4X dengan memori penyimpanan 64GB eMMC. Nah, untuk layarnya sendiri yaitu 13 inci FHD dengan grafis Qualcomm Adreno 618. Kameranya 724 pixel HD dan harga dari Spin CP513 adalah 6,9 juta. Nomor 2 ada Asus Chromebook C214. Asus Chromebook C214 bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan Chromebook murah dan terbaik 2022. Sebab Chromebook C214 mengusung layar touchscreen anti-glare berukuran 11,6 inci dengan resolusi yang ideal untuk pengguna pemula. Laptop ini juga ditenagai oleh prosesor Intel Celeron N4000 yang sudah cukup powerful untuk menjalankan berbagai aplikasi edukasi yang terdapat di Chrome OS. Chromebook C214 dilengkapi dengan memori DDR4 RAM sebesar 4GB serta penyimpanan berupa eMMC hingga 32GB. Asus Chromebook C214 dijual dengan harga mulai dari 5,6 jutaan di Indonesia. Laptop ini hanya tersedia dalam satu warna, yaitu dark grey saja, dan telah termasuk dengan garansi resmi selama 3 tahun. Nomor ketiga ada Samsung Chromebook 4. Samsung juga merambah pasar Chromebook lewat produk Samsung Chromebook 4. Laptop ini dikemas secara ringkas dengan bobot hanya 1,18 kg dan ketebalan 16,7 mm saja. Walau bodinya ringan dan portable, Samsung telah merancangnya dengan durabilitas tinggi yang sesuai untuk para pelajar Indonesia. Samsung Chromebook 4 juga ditenagai oleh prosesor Intel Celeron N4020 up to 2,7 GHz dan kartu grafis Intel UHD 600. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR4 dan memori penyimpanan eMMC.